and welcome to my wonderland. Yeah, so for today's video is going to be get ready with me plus chit-chat karena aku mau cerita banyak ke kalian. Oh, first of all, I'm so sorry for the bad lighting because I didn't bring my ring light. So, aku cuman pakai seadanya banget. Okay, pertama aku akan nge-correct ini under eye aku sama bagian beberapa part-part yang agak gelap dengan Pro Conceal LA Girl. Kebalik ding. Oke, jadi kalau misalkan kalian follow Instagram aku, kalian pasti tahu kalau misalkan sekarang aku lagi nggak di Indonesia, sekarang aku lagi di Singapura. Kenapa aku ada di sini? Karena I'm taking makeup course at Cosmoproof Academy. Yay. Kenapa aku ambil makeup course di sini? Jadi sebenarnya tuh awalnya itu aku juga agak berat gitu loh, kayak aku harus meninggalkan anjay. Ya elah, 3 bulan doang bro. Nah, jadi kayak maksudnya, jadi aku tuh udah mulai nyoba berkarir as a makeup artist di Indonesia. Itu tuh kayak udah, ya apa nih ya? Karena aku basically aku anak film. Jadi teman-teman aku kan pasti bakal sering syuting gitu loh. Jadi kayak kadang kalau misalkan mereka syuting, aku bantu-bantu makeup kayak gitu. Sampai akhirnya aku suka ya udah aku mulai makeup yang keluarga aku, teman dan lain-lain kayak gitu. Terus sampai aku mulai coba jadi makeup artist itu since apa ya? 5 tahun yang lalu itu aku udah mulai ya 5 atau 6 tahun lah, aku lupa. Pokoknya itu kayak awal-awal kuliah banget tuh aku udah mulai mencoba makeup gitu. By the way, aku di sini pakai ini foundation. Jadi basically aku cuman belajar dari YouTube dan dari ya udah dari diri aku sendiri, kayak aku practice terus sampai ya udah kadang misalkan aku tahu oh dia kulitnya kayak gini, oh berarti dia gini, pokoknya kayak gitulah. Jadi gitulah, pokoknya aku kayak cari tahu sendiri. Dan ya udah, sometimes it works, tapi juga kadang juga enggak gitu. Dan ya aku enggak tahu, for me it's never been enough, okay? Jadi kayak aduh, gue tuh lagi ngeblend foundation tuh jadi kayak gak konsen gitu loh. Ntar dulu ya. Give me 10 second, oke? Now I'm using Laura Mercier translucent powder. Setelah beberapa kali aku berpikir, beberapa lama aku berpikir segala macam, ya udah aku mikir kayak I should go to makeup school. At least ya aku bisa gitu loh. Aku bisa mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang aku enggak bisa dapetin gitu loh dari cuman dari diri aku sendiri. Ya udah aku mantepin deh tuh. Aku mantepin. Sakit, bro. Aku mantepin dan here I am, motherfucker. Okay, now for the bronzer, I'm using Miss Lian. Beach place. To be honest, this is the biggest step I ever had. Karena sejujur-jujurnya aku tuh orang yang super duper penakut banget, penakut parah. Kayak anjrit, gue datang ke event YouTube, event apapun itu aja, kalau sendirian tuh buset, kayak orang goblok deh, sumpah. Gue tuh bisa dari hamin 2-nya itu aja udah bisa, aduh, kayak sakratul maut anjir. Sumpah gue tuh udah kayak gemeteran sendiri, kepikiran ini itu. Pokoknya kayak aduh, gue tuh bener-bener orangnya overthinking tau gak? Tapi overthinking yang gak ada, ngerti kan? Kayak itu cuma ada di dunia gue doang gitu loh. Kayak gitu. Kenapa gue ambil di Singapura bukan di Indonesia? Sebenernya bukan karena gue ngerasa kayak kalau misalkan di luar itu berarti pasti lebih bagus dan macam. No, I need to get out from my comfort zone. Yang kedua comfort zone aku itu ada di rumah gitu loh. Comfort zone aku itu aku nggak bisa
jauh-jauh dari lingkungan aku. BTW di sini aku pakai Bicover. Buat blushnya aku cuma ambil yang warna yang ini. Jadi ya udah aku mikir kayak ya karena kalau misalkan aku bisa keluar ya udah kenapa enggak gitu loh. Gitu. Sama aku juga pengen tahu aja. Pengen tahu penasaran kayak kalau misalkan makeup di luar itu seperti apa gitu segala macam. Oke, terus aku ke sini tuh nyampe tanggal 8 dan sekolahnya itu tanggal 11. Terus nyampe sini biasa merinding segala macam, merinding berdebar-debar. Kerjanya mau nangis, wah. Gila deh. Parah banget deh. Oh, itu salah satu alasan kenapa aku juga mau sekolah makeup karena fuck, ini kan gede ya. Jorok banget. Aku selalu merasa aku masih kurang banget dalam dunia permakeupan, public speaking itu aku kurang banget. Karena aku juga punya mimpi kayak aku punya bisa punya makeup class aku sendiri. Jadi aku perlu belajar gitu, aku perlu tahu teknik. Karena aku nggak mungkin ngasih materi atau aku ngasih info yang aku sendiri juga nggak tahu, nggak paham gitu. Aku cuman melihat, meriset dan ya udah untuk mendapatkan apa yang kita nggak tahu itu yang mau aku sampaikan begitu. Aduh gatel ya. Ini aku buat shading hidung, aku pakai Tarlette yang aku pakai yang warna ini. Iya, lanjut ke ini, aku udah nyampe sekolah. Terus pas sebelum tanggal 11, aku masuk tanggal 11 kan itu kayak which is tanggal 10 itu aku udah ya Allah, aku gak bisa tidur. Terus aku yang kayak, oh my goodness, aku udah kayak mau nangis ya kerjanya. Itu gila banget sih. Gue mau datang ke event yang ada di Indo yang ada di Indo aja nih. Gue udah mau meninggal. Terus gila, bayangin gimana gue harus masuk kelas yang gue gak tau siapa-siapa di sana. Dan ya gue bukan orang sana gitu, lo ngerti kan. Gila, gue mau meninggal gak? Bukan meninggal lagi aja, jadi biasanya dia udah mau sampai habis. Tuh kalau kalian mau lihat tuh filming aku tuh kayak seala kadar ini nih. Tada, tuh lampunya pakai lampu kamar. Tuh kamera terus gila gila gila. Ini tuh buat underwear. Oh terus akhirnya masuk lah aku ke dalam kelas. Jadi kelasnya itu kayak kelas kecil gitu. Jadi kayak isinya ada 9 orang. Ya kebanyakan sih emang orang sana, emang orang lokalnya gitu. Cuman ada satu orang India dan satu orang Ukraine. Ya which is kayak beda banget kan, beda-beda banget. Jadinya kayak kita bisa mengeksplor bentuk wajah, warna kulit dan segala macam dari mereka gitu. Dadah, ini dia modulnya. Nih. Jadi kayak banyak banget isinya, terus beberapa part lagi gitu. Oh, jadi kayak ada penjelasan alias, terus ada gini-ginian segala macam. Terus di sini aku ambil kelas yang full time, yang diploma in professional makeup artistry. Jadi kelasnya itu tuh aku bisa dapet segala macam. Jadi mulai dari day makeup, night, terus bridal, terus ada hair styling, dapat SFX juga, terus dapat apa lagi? Apa namanya, fashion, ya gitu-gitu lah. Pokoknya di kelas aku yang aku ambil itu kayak semuanya itu dapat gitu. Dan itu tuh kelasnya 3 bulan. Jadi kelasnya juga itu dari Senin sampai Jumat. Dan dari jam 10:30 sampai jam 2. Jadi setiap hari itu kita praktek gitu. Kelebihan yang aku suka dari sekolah ini, dimana aku mendapat banyak banget ilmu-ilmu yang aku gak pernah tahu gitu loh. Pokoknya kita diajarin kayak how to be professional makeup artist, literally professional gitu. Jadi ya gitu, aku juga sedikit kaget kayak banyak hal yang biasa aku lakuin nih ke klien aku, tapi ternyata kayak if you want to be professional, don't you ever ever do that to your client. Tuh, balik kan. Ah bodoh. Ya sekarang alis, sebenarnya aku udah pakai alis sih, cuman kayak agak tebelin dikit aja kali ya. Di sini aku pakai ini. Kabru. Yang number 4. Aku pakai highlighter ini. BK.
and champagne pop. Oke, di sini aku bikin eyeliner. Ya, overall kelasnya itu seru banget karena setiap hari kita praktis, jadi kayak gitu. Cepet gitu ya. Sebenernya gue gak tau sih ini makeupnya tuh kelihatan apa enggak karena lampunya kayak gini, jadi aku juga bingung. Help me. Di sini aku juga mencari ring light sih sebenarnya, cuman aku nggak tahu di mana dan harganya berapaan. Tuh gitu gue bawa ring light ke dari rumah. My goodness. Okay, now for the last touch is apa? Lipstick. That's right. Okay, di sini aku pakai NYX Lingerie. Ini yang shade mana ya? Bedtime flirt. Oke, di sini aku pakai bedtime flirt. Tada, belum selesai. Terus aku tambahin pakai apa nih? Aduh, gue mules. Maybelline yang Plum Perfection. Ini aku pakai di semua mata kaki gue kepentok kaca. Terus ditap-tap aja. Yeah, I think I'm done. Yeah, I'm done. Oh god. Look at my bangs. Oh. Kenapa begini? Kayak terjadi kesalahan pada ponis saya. It's okay. Ini aku pakai dry shampoo. Ini dari Cool Lab. Dari Cool Lab. Ini yang exotic. By the way, sebenernya aku pengen banget bisa nge-vlog pas aku lagi di kelas. But it's too bad, karena kita gak bisa dan gak boleh. Jadi ya, mungkin aku akan cerita-cerita aja. Jadi mungkin aku akan banyak bikin video, sharing, cerita-cerita, kayak gitu. So, tetap stay tune di channel aku. Okay, this is the final look. Cuman kayaknya gak terlalu kelihatan makeupnya, mungkin karena lampunya juga. Dan aku mendekat kali ya. Ini kali ya, foto dulu kali ya di handphone, kelihatan gak? Kelihatan kok nih, kasih lihat nih. Kelihatan gak? Sama aja ya. I'm so sorry guys for the bad lighting. Okay guys, thank you for watching. Hope you like my video and don't forget to like, comment, and subscribe. Stay gorgeous and love ya!